Selain belajar, murid diharapkan mampu menghasilkan karya yang berkualitas ketika diberi tugas oleh guru. Tugas yang telah diselesaikan biasanya akan dinilai, kemudian guru melanjutkan proses belajar mengajar seperti biasa. Namun berbeda dengan seorang guru dengan pemilik akun TikTok @alalindra ini. Pasalnya, ia mengapresiasi karya buatan murid-muridnya dengan memakai pakaian buatan mereka saat mengajar di kelas. Penampilannya pun terlihat begitu unik dan sangat stylish. Ini adalah salah satu penampilan sang guru ketika mengajar di kelas dan mengenakan pakaian buatan muridnya. Dalam foto itu, ia mengenakan pakaian serba hitam dengan luaran yang unik, dihiasi garis merah dan aksesoris tali emas. Penampilannya bak orang Jepang. Selanjutnya, guru tersebut juga menunjukkan hasil karya lain dari muridnya. Dalam foto ini, ia terlihat sangat keren ketika mengenakan luaran hitam dengan motif floral berwarna-warni. Potongan bajunya juga unik dan cukup rapi, terutama pada detail serut di kantong celana dan bagian depan outer. Pakaian tersebut terlihat sangat cocok dipadukan dengan celana culotte abu-abu yang membuat penampilan terlihat santai namun tetap keren.